Selain memiliki khasiat memulihkan kebugaran dan meningkatkan metabolisme tubuh, budidaya lebah madu kelulut juga memberikan keuntungan bila ditekuni dengan serius. Salah satu pembudidaya lebah madu kelulut di Kota Tarakan, Sumpono, menjelaskan, 1 liter madu kelulut yang dihasilkan harganya bisa mencapai Rp600.000, dan saat ini harga untuk 1 lok atau 1 sarang lebah madu kelulut yang sudah siap panen bisa mencapai Rp1.000.000, sehingga dari omset yang didapatkan cukup menjanjikan. Namun, perlu ketekunan dan kesabaran untuk menjadi pembudidaya lebah madu kelulut, di mana sejumlah hal yang harus diperhatikan agar madu yang dihasilkan bisa maksimal. Sekarang kira-kira itu kalau sudah siap naik siap panen itu paling enggak minimal 1 juta. 1 juta? Iya, 1 lok tuh. 1 lok? Iya. Nah, dan itu panennya disesuaikan dengan? Kondisi dan tanaman. Kalau untuk 1 botol per liternya sekitaran kisaran 600 ribu. Banyak? Kalau banyak lagi loknya, lok sama lognya. Sama koloni-koloninya. Koloninya yang kuat. Kalau untuk koloninya loknya banyak tapi koloni sebagian besarnya lemah, percuma juga. Karena? Dan juga menghasilkan madu. Bagusan kalau loknya sedikit tapi koloninya kuat. Jadi persentasenya untuk menghasilkan madu itu lebih banyak. Karena lebahnya lebih banyak mencari makanan. Jan Wiryansyah melaporkan.